Oke, teman-teman, inilah hasilnya seperti ini. Tuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel Hari HJM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan salah satu model mesin jahit. Mesin jahit ini biasanya digunakan untuk menjahit sepatu atau yang tebal-tebal seperti bahan-bahan kalep, bahan-bahan kalep atau kulit. Bagaimana bentuknya? Mari kita ikutin video berikut ini. Nah, hasilnya seperti ini. Lagi dah. Cara memasang benang mesin kombinasi dengan aliang. Aliang dan tolek, ini orang ini. Tolek dan aliang sedang memasang benangnya 3. Itu jarumnya nomor berapa? Nomor 22 kali ini. Nomor 22. Gede 24 banget. 24 apa 24 ya? Gede banget. Gede banget jarumnya, teman-teman. Tuh lihat. Buat jahit triplek. Ini jahit triplek bisa ini. Mungkin. Enggak ada lah. Oke, kita aja masuk tuh dokter tuh. Mas, mas. Serius, Amar, mas. Masang benangnya serius nih, mas. Kelihatan nggak? Jarum segede itu nggak kelihatan, masa iya? Jadi jalur benangnya itu begini, mas. Ini benang utama, helm utama ke jarum, tensen ke pelatuk, lalu ke langsung ke jarum. Lalu benang kombinasinya. Kombinasi yang kan yang tengah, yang dua, kombinasi dua, langsung ke sini, teman-teman. Ada tensen kecil di sini, masuk ke bawah. Ikutin terus, kita akan mencoba seperti apa hasilnya nanti. Ini sepulnya. Itu pelatuknya mentok. Kita ganti benangnya dulu, guys.
supaya lebih cakep. Ya, tahan warna merah. Gak kelihatan deh dia kalau nggak dikombinasi ya. Ya dia kayak ini tuh kelihatannya tuh. Oke, teman-teman, inilah hasilnya seperti ini. Tuh. Ini biasanya kombinasi sepatu. Kombinasi jahitan sepatu. Nah, hasilnya seperti ini. Lagi dah. Jalanin. Jalan. Kayak gini. Dua lapis ya, kita cobain dua lapis ya, teman-teman. Dua lapis yang tebal. Tadi tipis ya, mesin seperti ini bisa kekuatannya bisa sampai 4 lapis lebih, teman-teman. Sangat kuat, soalnya dia berfungsi seperti ngesol sepatu, sol sendal. Nah, dinamonya nih yang dinamonya terlalu oke, inilah hasilnya, sangat bagus. Ini kalau mau ini udah ganti aja tuh.